melakukan pendalaman dan juga sudah mengambil atau meminta keterangan terhadap 18 orang saksi. 18 orang saksi itu terdiri dari 6 anggota Polsek Astana Anyar, kemudian 9 dari masyarakat, dan dari 3 keluarga pelaku. Ada lagi 3 keluarga pelaku. Jadi 3 keluarga pelaku ini dimintai keterangan terkait dengan peristiwa bom bunuh diri tersebut. Tentunya bila ketiga keluarga pelaku ini tidak ada keterlibatan, ya, tentu setelah pemeriksaan kita akan mengembalikan kepada keluarga.